Alright, hello nih nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Seika YouTube channel. Kali ini kita akan showcase Ryuken ya, karena karakter ini mendapatkan equipment baru. Namun equipmentnya belum selesai ya, jadi ini sebelum equipment bisa dibilang. Namun tetap saya pakai ya, karena bisa dibilang karakter ini untuk kemampuan atau statnya sudah tidak bisa dipakai dalam tanda kutip ya, karena terlalu empuk dan damage-nya juga turun drastis. Dan yang belum itu adalah slot 3 nya ya, nanti kita akan pakai lagi untuk atau ketika saya mencapai slot 3 maksimal, jadi khusus. Dan ini yang akan jadi thumbnail adalah you can pasti sebelum mendapatkan equipment. Jadi ini konten khusus, kita akan review jika kalian menggunakan Ryuken tanpa slot terakhir seperti apa, dan kita akan bandingkan dengan ketika slot terakhir tersebut selesai. Dan di sini tim saya gunakan di timnya Movie Sagas ya pastinya, dengan Janemba ya, karena sekarang Janemba itu very OP dan penting untuk meta dan mempermudah saya untuk menang pastinya. Dan di sini saya juga akan bawa Kid Goku ataupun Gamma atau Pan, tergantung musuh ya. Jadi itu aja sedikit bahas-bahasnya, kita akan lihat seperti apa Ryuken. Dan saya tidak terlalu pede sih, karena ngisi gauge-nya lama sekali sebelum mendapatkan equipment full power ya. Kita akan lihat seperti apa, langsung aja ke game pertama, let's go. Oke, game pertama ya. Jangan lupa untuk nyeting keyboard saya ya. Oke. Kita counter di sini. Seperti apa damage-nya kita akan lihat. Ini tanky sih harusnya sih. Si Vegeta. Yap, tanky ya mah. Harapnya. Ada. Ya, counter di sini. Jadi bilang Vegeta ini jadi counter yang bagus untuk. Bakal main. Kita mulai combo. Nanti cover chain. Full timer count. 63 ya. 1. 2. Kalian bisa lihat ya, misi gate-nya lama kali pak. Kan butuh ini hati-hati, kita bisa di lock bahaya ya. 11 langsung asik, ini bahaya sih, kita bisa kena yang namanya rising rush ya. Oke. Untung belum ada rising rush ya. Timnya sakit sekali untuk yang namanya Vegetopi. Kayak bisa lihat permainannya agak agresif ya. Dan kita ini. Mati pak. Kalian bisa lihat ya, Ryuken sendiri kesulitan untuk mengisi gate-nya ya, karena banyak sekali musuh yang bisa. Lihat dari sini. Nice. Kita bisa reset hand. Kita kamehameha. Oh iya, saya lupa. Damn it. Ini sakit sih. Damn it. Nice. You can. Ini sedikit ya, masih berusaha untuk showcase Ryuken.
apakah cukup? Oh, dia membiarkan kalah dia. Oke, kita ngisi gate dan saya mau LF tapi akhirnya dia forfeit. Oke. Oke. Selanjutnya ya. Movie dengan Trunks. Yang mana enggak ada hubungannya ya, Trunks di situ enggak guna, Pak. Damn. Sakit kali. Sakit kali ini di Piccolo, Pak. It's okay. It's okay, sakit juga, Jill. Oke, kalaupun mau di counter juga boleh. Counter sih, Mas. Ah, Piccolo-nya keras lah ini, Pak. Walaupun saya lihat tadi equipment-nya Asmo ya. Not bad. Nice. Big Cage ya. Damn, itu nggak ganti karakter. Padahal saya ingin ngisi Cage. Salah klik ya. Oke. Okay. Saya nggak ada Cage ya di sini. Nggak ada anti cover thing ya. Saya ambil ngisi Cage. Untuk damage sih lumayan ya. Karena saya menggunakan equipment baru pasti. Kalau nggak pakai kemungkinan damage-nya nggak ada. Asyik ya, kita dapat perfect. Nah ini sakit sih. It's okay. Ih. Untuk perfect karena. Kami deh yuk. Oke, okay, immediately, it's okay. Musuh kiranya oke. Okay. Oke, okay, high tech. Bawa-bawanya sih ada blue card mungkin. Mungkin. Tapi baru aja dipakai. Eh. Oh, green malah. Saya belum mengaktifkan racing light ya. Dan saya nggak takut karena Trunks itu nggak punya finish. Enggak punya endurance tackle kakak omai karena showcase Ryuken kita itai. Oke, tipe netral lah. Damn. Set strike di sini, musuh set step. Oke, okay, nice. Nggak takut hits Anda full. Oke, okay, nice. Dikit. Oke, okay, cukup tanggi di sini. Ada singkat polisi. Dan kita tinggal Orewayaran agar dari Gary menghilangkan finish musuh dan Ryuken. Eh, first man, kita bisa melihat kemampuan Ryuken sih. Walaupun hampir kalah gitu. Ryuken.
Oke. Okay. Hybrid ya. Menarik bawa terang Vegeta di situ. Bagus banget untuk mengcounter Ganimba sih. Nice. Nice. Sakit juga anjir. Kondua Goku no Banda. Nice. Siapapun mati mungkin. Enggak sih. Kayak build-nya enggak full Zenkai Pak. Mati, Pak. Oke. Ini sakit sih. Perang sini bagus sih untuk mengcounter karakter ini karena dapat draw blast banyak banget. Tuh, gal. That's nice. Oke. Okay. Apakah mati, guys? Dah. Blast. Blue card, oke. Okay. Masih bisa kalah kita, Pak. Walaupun nggak ada pisto ya. Dengan Trunks itu. Trunks itu juga LF itu. You can. Cih. Inilah yang saya males dengan. Arah. Enggak mati, Pak. Sudah stop time. Oh shoot, kita keliru saya, Pak. Tinggal pancan. Ketebak lah pokoknya sih. Kita lihat Yogyakarta. Tinggal pancan kita auto win lah. Namun ini kan showcase-nya Yuken ya. Kita lihat. Berni sedikit. Okay, tipe normal. Blast lagi. Blast lagi. Kita kill di sini dan wata. Nice ya. Masih bagus ternyata walaupun tanpa full power equipment.